لا تكون ساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. Hadis Imam Muslim, hadisnya sahih. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada lagi yang membaca mengatakan Allah Allah. Zikir Allah Allah itu hanya ahli tariqah yang mengamalkan. Di luar tariqah membid'ahkan, padahal Rasulullah SAW mengatakannya. Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf, beliau ini anak langsung dari Al-Habib Ahmad, kawan dari Tuan Guru Syekh Abdul Rashid, pemegang sanad Idrisiyah. Dan Al-Habib Ahmad Walid beliau ini penyusun Ratib Al-Kaf, diturunkan kepada anaknya Al-Habib Muhsin Al-Kaf, ya. Dari beliau saya mengambil sanad-sanad wirid-wirid, banyak tariqah, salah satunya tariqah As-Sanusiyah. Beliau juga punya jalur kepada Syekh Salih Al-Ja'fari Al-Misri, itu jalur Sanusiyah. Jemaah semua yang diberkahi Allah, jadi saya pun punya alaqah dengan tariqah ini. Sampai di Malaka, ada seorang syekh tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah yang juga pengamal Idrisiyah, namanya Tuan Guru Syekh Abdurrahman. Beliau punya zawiyah tariqah, meminta saya untuk mensyarah salah satu solawat. Tapi seingat saya itu solawat, solawat Sidi Ahmad. Betul ketika kita cek di kitab, itu solawat nomor 7. Ya, silakan dilihat yang nomor 7. Ada azimiyah, ya, itu standar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan Makassar ini salah satu pusat tariqah di Indonesia, tidak hanya Muhammadiyah, juga ada Samaniyah, Khalwatiyah, benar ya? Kita beruntung, mereka lah paku-paku alam, kutbul alamin. Kenapa? Karena dalam hadis ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Hadis Imam Muslim, hadisnya sahih. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada lagi yang membaca mengatakan Allah Allah. Zikir Allah Allah itu hanya ahli tariqah yang mengamalkan. Di luar tariqah membid'ahkan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Oh, ternyata ada takbirnya. Betul, takbir itu boleh. Tapi al-akhzu bi zawahirun nusus, ketika tidak ada kepentingan untuk membawa kepada makna yang lain, maka zahir hadis lebih utama. Maka saya berkeyakinan di mana ada ahli tariqah, di situ ada paku-paku alam. Itu yang menenangkan bumi sehingga bumi tidak rusak secara batinnya, meskipun dirusak oleh manusia secara zahirnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, judul kita apa? Pentingnya bertariqah. Itu judul masih kurang keras. Wajibnya bertariqah, itu kalau buat judul begitu. Ada satu kaidah dalam ilmu usul fikih, semua kita tahu yang belajar di pesantren. Ma la yutimmul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu yang tidak mungkin di antara kewajiban itu sempurna kecuali dengan jalan itu atau dengan menggunakannya hal itu, fa huwa wajib, maka hal pelengkap itu jadi wajib. Berangkat ke Mekah sekarang harus punya paspor. Betul tak? Apakah ada di zaman Rasulullah pakai paspor? Tidak ada. Maka sekarang menjadi wajib.
Meskipun itu tidak wajib secara syar'i, tapi itu wajib menjadi alat. Sholat sahkah tanpa wudhu? Tapi apakah setiap wudhu wajib sholat? Kalau bapak ini wudhu, wajib sholat tak? Tidak. Tapi kalau mau sholat wajib. Al-aslu fil wudhu mustahab. Pada dasarnya wudhu itu mustahab, dianjurkan. Tapi jika dia ditempelkan kepada sholat, jika seseorang tidak sholat maka dia menjadi wajib. Saya mau tanya, mengenal Allah wajib atau tidak? Ma'rifatullah wajib? Zikir kepada Allah wajib atau sunat? Lebih banyak perintah zikir atau perintah sholat? Sholat itu sendiri untuk apa? Untuk zikir. Aqimis sholata li dzikri, surat Taha. Dirikanlah sholat untuk berzikir. Dulu sewaktu kita kecil ada latihan sholat, benar gak? Tapi adakah kita yang berlatih zikir? Gak ada. Oleh karena itu sholat tidak pernah khusyuk, wajar. Karena tidak pernah berlatih, berlatih zikir. Padahal aqimis sholata li dzikri. Dari kecil kita hanya berlatih gerakan sholat, gerakan fi'ilnya sholat. Baru fi'il al-badani, fi'il badan, belum fi'il qalbi. Kapan kita hendak melatih qalbu untuk sholat? Jadi jawabannya sederhana. Kenapa saya belum khusyuk? Sederhana sekali. Karena Tuhan belum berzikir dengan qalbu. Allah itu yang dipandang, bukan cara rukuknya. Rukuk itu caranya itu di fikih. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Zahir ini itu tabi' lil batin. Tubuh kita yang zahir ini, jawarih ini, dia mengikuti yang batin. Apabila yang batinnya khusyuk, maka zahirnya khusyuk. Banyaklah orang terpedaya bahwa sholat khusyuk itu mesti pakai baju gamis, pakai baju koko. Cobalah lihat, sholat pakai gamis khusyuk tak? Yang ada risih, kecuali sudah biasa. Alhamdulillah saya sudah biasa, merasa oh paling soleh ini ya. Beda sendiri. Mungkin ada yang di sini tidak biasa orang guna serban ya. Coba sholat pakai serban, aneh sendiri. Bukan itu yang menyebabkan orang khusyuk. Karena di India agama Sikh pun pakai serban. Agama Sikh itu agama campuran, banyak agama. Mereka pakai serban, tidak ada urusannya dengan zikrullah. Maka untuk mencapai maqasidus salah, jadi ada namanya ilmu maqasid. Ilmu maqasid ini pertama kali dikemukakan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Apa kata beliau? Maqasidus salah itu zikrullah. Dalilnya, ya Musa, wahai Musa, innani anallahu la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, kata Allah, Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Maka seorang kekasih Allah pasti mengalami ini. Jika belum, ukurlah makom kita di sisinya. Wahai Musa, sesungguhnya aku, akulah Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Fa'budni, maka kenallah aku. Fa'budni, imam, imam tabi'in yang berguru kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas menerjemah kata fa'budni ay fa'rifni.
maka kenalilah aku. Kenapa? Aslul ubudiyah ma'rifatul ma'bud. Asal dari penyembahan penghambaan, kita mengenal yang disembah. Kalau bapak ibu ini tidak kenal seseorang, tidak hormat kepada dia. Kalau sudah kenal, hormat. Jika telah dekat, jatuh cinta. Bahkan ada yang jatuh cinta walaupun kenal dari jauh. Tapi syaratnya adalah ma'rifah, mengenali siapa yang disembah. Oleh karena itu, mengenal Allah itu wajib. Cuma sayangnya kita baru mengenal Allah yang zahir-zahirnya. Sifat 20 baru yang zahirnya. Belum belajar sifat 20 yang batinnya. Belum khatam ngaji ini, sudah datang yang membid'ahkan. Apa kata dia, Rasulullah tidak pernah mengajarkan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Sifat 20 tidak lolos. Zikir tarekat pun belum sampai. Sebenarnya bertarekat itu inisiatornya sahabat-sahabat sendiri radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali karramallahu wajha, boleh juga kita sebut Sayyidina Ali alaihissalam, boleh. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tiga hal ini boleh. Itu bukan Syiah Rafidah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuqi ila Allah. Ini dalil mencari thariqah itu wajib. Sunnah salafus saleh. Sunnahnya para sahabat. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku jalan. Jalan yang mana? Aqrabu turuqi, yang paling dekat kepada Allah, ilallah. Itu Sayyidina Ali itu. Lalu Sayyidina Rasulullah SAW menjawab, ini hadisnya panjang, kita pendek saja. Qala Rasulullah SAW, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang mulakan Allah, Rasulullah hanya kasih umum. Dalam riwayat hadis-hadis musalsal, musalsal inda ahli hadis dan ahli turuq sufiyah, disebutlah salah satu kaifiatnya. Itu yang disebut talqin. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, kalau zikrullah aku sudah tahu, tapi tekniknya bagaimana? Maka dari hadis Imam Hakim ditanya oleh Rasulullah, hal fikum gharib, adakah orang asing? Lalu kata para sahabat, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mentalkinkan mereka baca la ilaha illallah. Nanti minta talkinnya kepada Kiai Baharuddin. Ya, ada mursyid kita di sini, ambil kepada beliau. Dibacalah oleh Rasulullah tiga kali, la ilaha illallah. Diikuti Sayyidina Ali tiga kali. Itu dalil talqin. Di riwayat Imam Al-Kushashi Al-Qurani dan imam-imam lain yang menyebutkan dalam hadis musalsal yang bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Ghammit aynaik, pejamkan matamu wahai Ali. Pejamkan mata, itu teknik. Wakul, ya, katakan Allah, Allah. Ada lagi riwayat begitu. Apa kata kawan saya? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zikrullah al-mujarrad bismil mujarrad bid'ah. Menyebut nama Allah, 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 hu, Rahman, 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 Rahim, Rahim, itu beda. Lah, ada orang berani mengadu kalam Nabi dengan kalam makhluk selain Rasulullah SAW?
Sejak kapan kalam Rasulullah ditimbang dengan kalam ulama? Sejak kapan kalam Nabi ditolak karena ada ulama yang menolak? Jika dia tidak faham, dia tolak, bukan berarti kemudian kita ikut dia. Apakah lebih tinggi pangkat Syekhul Islam daripada Rasulullah Nabiullah? Tidak. Lebih tinggi Rasulullah SAW. Walaupun ada 1000 Syekhul Islam membid'ahkan ini, ini bukanlah bid'ah. Ya. Itu zikir ada semua. Dan siapa yang bertanya? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali makanya dipanggil oleh Rasulullah dengan sebutan Babul Ilmi. Apa sebutan dia? Babul Ilmi. Ana Madinatul Ilmi wa Aliun Babuha. Akulah kota ilmu. Bayangkan kota Makassar. Di situ ada mall, ada hotel, ada masjid, ada pasar. Pasar apa tadi namanya, Pak? Terong. Pasar Terong. Tapi saya tidak ketemu Terong dari tadi ya. Ada pasar, ada tempat rekreasi, ada toko-toko, macam-macam. Ada resto, betul ya? Ada rumah, ada jalan, ada pantai, ada masjid, semuanya ada. Ada kampus. Coba bayangkan, Rasulullah itu Madinatul Ilm, kota ilmu. Tapi pintunya adalah Sayyidina Ali. Ini dalil kuat. Ini bukan dalil Syiah. Ini dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa pintu masuk kepada baginda Rasulullah SAW itu harus bersanad kepada sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi yang paling lama mengajar itu adalah sahabat Nabi yang paling muda dan menjadi khalifah keempat paling muda. Itulah Sayyidina Ali karramallahu wajah. Maka ada riwayat dalam riwayat Abu Nuaim, kullu sanadin inqata'a ila sanadi, semua sanad ilmu terputus kecuali sanadku. Kullu nasabin inqata'a ila nasabi, semua nasab terputus kecuali nasabku. Apa kata Sayyidina Abu Hanifah, Imam Hanafi kata kita? Laula Ja'far lahalaka Nu'man ibn Thabit. Kalau bukanlah karena Ja'far itu Ja'far As-Sadiq, anak dari Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali karramallahu wajha, lahalaka Nu'man. Tentu imam mazhab pertama yang kita masyhurkan sekarang, Imam Abu Hanifah Hanafi. Apa kata beliau? Halaka Nu'man. Abu Hanifah yang bernama kecil Nu'man pasti binasa. Apa yang diajarkan Sayyidina Ja'far? Salah satunya zikir la ilaha illallah, Allah, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata Imam Malik. Karena berkah diajari oleh Sayyidina Ja'far, Imam Malik kata beliau, ma bittu layla illa wa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Nuaim, tidaklah aku tertidur istirahat malam hari kecuali aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik, beliau lahir, beliau wafat tahun 179. Tahun berapa wafatnya? 179. Dan diperkirakan lahirnya di akhir abad pertama. Karena dulu tidak ada KTP, jadi tidak bisa ditebak kapan lahirnya secara pasti. Tidak bertemu dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena terhubung kepada mursyid, rohaniah mursyid ini terhubung kepada gurunya, gurunya terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sang murid yang bernama Malik bin Anas
setiap malam bermimpi bertemu beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tidak heran jika ada orang mimpi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Itu mungkin-mungkin saja. Saya bertemu juga seorang habib di Kalimantan. Dia punya anak. Anaknya mengaku hampir setiap malam bertemu Rasulullah SAW. Saya percaya. Tapi percaya ini tidak tambah rukun iman. Percaya wuku' bahwa ini mungkinul wujud, mungkinul wuku', mungkin terjadi. Ya. Secara ilmu akidah mungkin atau tidak? Mungkin. Kenapa ada orang menolak? Karena tidak lolos ngaji akidah. Apalagi yang sudah jadi kiai tidak bertemu Rasulullah secara rohani. Fal tuhasib nafsak, hisablah dirimu. Tidak usah repot-repot untuk mengukur orang lain. Ada kiai tidak pernah mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia pernah sekali-sekali lalu mengingkari orang yang berkali-kali. Apa kata dia? Halu, tahu halu. Dia tidak lihat, dia tuduh orang lain halu. Itulah halu yang sebenarnya. Sungguh sayang, ya. Imam Ghazali di dalam Al-Munqiz Minad Dalal mengatakan, ahlullah jika kalbunya sudah wusul, mereka dapat izin yarawna rabbahum, bertemu Allah. Ya. Yarawna al-malaika. Kalau di teks itu kalimatnya yarawna arwahal anbiya wal malaika, bukan rabbahum. Mereka diizinkan melihat arwah-arwah yang sudah wafat. Para nabi, para malaikat. Itu mungkin. Dalilnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Abbas dua kali bertemu Jibril. Apakah Sayyidina Abdullah seorang nabi? Tidak. Maka liqa'u Sayyidina Jibril la yaqtadi nubuwwah. Pertemuan dengan Sayyidina Jibril bukan berarti nabi. Apakah Sayyidina Jibril tidak turun lagi? Masih turun. Tapi turunnya tidak bawa wahyu. Wahyu sudah selesai. Jadi kalau ada orang Makassar ngaku dapat wahyu dari Sayyidina Jibril, ini orang Makassar dapat prestasi, ada nabi di Makassar ya. Nabi keberapa itu? Di Jakarta sudah ada nabi ke-26, Ahmad Musodek. Di sini ada lagi? Hah? Ada lagi? Nabi ke-27. Pengalaman batin tidak membuat seseorang jadi nabi, kecuali Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelum beliau. Jadi kalau hari ini kita mengalami sesuatu, itu bukan nabi. Berarti benar Anda pengikut Nabi SAW. Mau ada tanya jawab tak? Hah? Langsung aja ya. Langsung aja dulu ya. Nanti biar diatur oleh beliau nanti. Bagian terakhir sebelum ada diskusi. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Jadi ternyata sahabat-sahabat ini cerdas. Kalau datang kepada baginda Rasulullah SAW, beliau-beliau itu bertanya jalan paling mudah kepada Allah. Kata seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Rasulullah, syariat Islam sungguh berat bagi saya, banyak sekali. Coba tunjuk ajar kepadaku wahai Rasulullah, jalan paling pendek, paling mudah. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rataban bidzikril.
hendaklah senantiasa lisanmu basah menyebut nama Allah. Lisan itu terbagi dua. Bahkan beberapa ulama bagi lagi jadi tiga. Ada lisan badan, ada lisan akal, ada lisan kalbu. Lisan badan ini dia untuk mengecap rasa dan untuk berkata-kata. Sedangkan lisan yang akal untuk mempertanyakan sesuatu. Jadi kenapa orang-orang kita kritis? Karena dia punya lisan akal. Dan yang ketiga ada lisan, lisanul qalb. Lisan qalbu. Lidah dikunci, mata dipejam, tapi di qalbu kok ada yang berbicara? Apakah dia mengatakan Allah? Dia mengatakan senang, sedih. Pernahkah kita melihat seseorang lalu kita katakan saya suka, saya senang kepadamu, tapi lisan tidak berlafaz, tidak berkata? Pernah? Atau terlalu sering? Siapakah yang berkalam? Itu lisan, lisan qalbu. Itulah aslul lisan, lisan yang paling asal. Apabila hendak berzikir dengan lisan ini, mulailah dengan lisan qalbu. Itulah kenapa Imam Abu Bakar Asy-Syibli, murid Imam Junaid, ketika sakaratul maut, beliau membaca dengan lisan qalbunya, lalu diterjemahkan lisan zahirnya. Allah, Allah, Allah. Kata muridnya, ya sayyidi, qul la ilaha illallah. Kata si murid ni, murid tidak sampai makomnya kepada makom gurunya. Wahai tuan syekh, jangan baca Allah Allah, baca la ilaha illallah. Apa kata Syibli? Wahai muridku, aku sudah tenggelam dalam bahr kalimah la ilaha illallah. Sekarang sudah sampai di ujungnya, yaitu Allah Allah. Muridnya merinding, tidak mampu berkata-kata. Cobalah lihat ayat kursi. Allahu la ilaha illa hu. Allah dulu, baru la ilaha illa hu. Isbatkan dulu nama Allah, baru nafikan la ilaha selainnya. Lalu hunjamkan lagi illallah. Jika dalam kalbu sudah isbat, sudah tetap nama Allah, lalu kita baca la ilaha illallah dengan menghunjam, ketemulah kalimah yang di dalam ini dengan kalimah yang di lisan ini. Jika dua kalimah bertemu, terbitlah cahaya. Itulah cahaya nurullah, cahaya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita beruntung ada orang-orang yang mengajarkan zikir di sini. Ya. Jadi jangan malu-malu lagi, jangan malas-malas lagi datang ke zawiyah beliau. Ya. Ada kalau selera, thariqah itu selera. Seperti naik pesawat. Ya, ada Batik Air, ada Garuda, ada Citilink, toh. Ada yang transit dulu, ada yang langsung. Sidi Ahmad Al-Idrisi, beliau itu awalnya Syazili, Khalwati, Qadiri, Suhrawardi, semua thariqah lah. Di zaman itu ada, beliau ambil. Lalu kata beliau dalam satu manaqibnya disebutkan, fara'aitu Sayyidana Balia Khadir alaihi salam. Lalu aku bertemu Sayyidina Khidir alaihi salam. Falaqqanani, di sampingnya ada Rasulullah. Rasulullah menyuruh dia, hey Khidir, talqinkan Sidi Ahmad. Maka ditalqinlah Sidi Ahmad. Siapa yang mentalqin? Sayyidina Al-Khidir Balia ibn Mulkan alaihi salam. Maka disebutlah thariqah beliau awalnya Khidiriyah. Apa awalnya? Itulah awal beliau terlepas
dari taklid dalam thariqah. Jadi thariqah itu juga ada taklidnya, ada ittiba'nya, lalu ada mujtahid mutlaknya. Dan Sidi Ahmad sudah sampai kepada derajat mutlak. Lalu rohaninya naik lagi, rohaninya sudah kuat, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhaniahnya bertemu ruhaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sampingnya ada ruhaniah Sayyidina Khidir. Falaqqanani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sidi Ahmad. Lalu Rasulullah langsung mentalkinku. Itulah sebabnya bernamalah thariqah Sidi Ahmad ini dengan thariqah Al-Muhammadiyah, sebagaimana ditulis dalam kumpulan sanad Sidi Syekh Muhammad Ali As-Sanusi, murid langsung Al-Qutub Al-Kabir yang mengambil ilmu daripada Sidi Ahmad. Apa kata beliau? Guruku Sidi Ahmad menyebut thariqah ini boleh disebut Ahmadi, boleh disebut Muhammadi, boleh disebut Khidri. Tahun lalu ketika saya mendeklarasikan itu di hadapan jamaah, rekamannya dipotong-potong oleh orang thariqah juga, yang kemudian tidak percaya bahwa itu ada. Apa kata saya dulu? Saya meleburkan semua thariqah saya kepada Al-Muhammadi. Al-Muhammadi berarti ruhnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman yang lebih awal sedikit daripada Sidi Ahmad pun juga sama, tidak menyebut thariqahnya Samaniyah, menyebut thariqahnya apa? At-Thariqah Al-Muhammadiyah, karena rohaninya pada Rasulullah SAW langsung. Jadi kapan kita boleh menyebut diri kita Muhammadiyah secara mutlak, secara thariqah Al-Muhammadi, apabila rohani sudah bertemu rohaniah Rasulullah SAW, dibimbing beliau, ditalkin beliau. Proteslah kawan kita, "Eh Ustaz," kata orang Makassar, "Ustaz, Muhammad sudah mati." Kurang ajar juga nih orang ya. "Kalau Umar hidup, kau dipenggal itu ya." Untung Sayyidina Umar sudah wafat. Tahukah kita ayat ini? Pasti sudah tahu. "Wala tulu limay yuqtalu fi sabilillahi," janganlah engkau berkata bahwa orang yang wafat di jalan Allah itu mati. Enggak boleh, suhul Adam. Ini Allah yang melarang. Al-aslu fil amri litahrim. Pada dasarnya larangan itu haram. Kenapa hanya pada bab hukum-hukum zahir diterapkan, pada hukum batin tidak diterapkan? Ini tidak adil dalam buat merumuskan hukum. Bal ahya'un inda rabbihim, tapi mereka hidup di sisi Allah. Yurzakun, selalu dapat rezeki. Rezekinya arwah ma'rifatullah, rezekinya badan, makan, minum, duit. Tapi di sana rezeki mereka adalah asrar ma'rifat. Disebut al-faid ar-rabbani. Apa sebutannya? Al-faid ar-rabbani, limpahan rububiyah uluhiyah Allah. Itulah yang mengalir pada aulia. Kenapa kita kemudian bernisbat bertorikoh kepada mereka? Supaya kita kebagian limpahan-limpahan rabbaniyah uluhiyah. Itu sebenarnya. Maka Bapak Ibu Tuhan yang mulakan Allah, yang wafat itu cuma tubuh Sayyidina Muhammad bin Abdullah, sedangkan ruhnya masih hidup. Jika para awliya syuhada masih hidup, kenapa ruh para anbiya tidak hidup? Apakah lebih mulia para syuhada daripada anbiya? Tidak. Tentu lebih mulia para anbiya. Maqam tertinggi para awliya itu maqam terendah para anbiya.
Wali-wali, makom tertingginya apa? Itu masih setingkat di bawah Nabi yang paling rendah makomnya. Maka beruntunglah orang-orang yang terhubung kepada masyaikh-masyaikh tariqah. Apakah tariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Samaniyah, wabil khusus di tempat ini Sidi Ahmad. Tariqahnya jadi pendek. Harusnya 37, 38, 40 sanad syekh melalui Sidi Ahmad cuma beberapa orang, ya. Tuan guru berapa sanad ke beliau? Ada 9, 10. Oh, 14, ya. Dan dahsyatnya tarekat Idrisiyah itu kebanyakan khadim tarekatnya orang-orang alim, kebanyakan. Minimal alim fil kulub, ya, kalbunya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.